Salam geng, Rasul kali ni rasanya agak special dan saya rasa pun macam dah lama lah saya tak buat video macam ni, yang mana hari ni saya akan kongsikan dengan korang 5 smartphone X flagship yang boleh kata masih padu untuk gaming bawa RM1,000. Yang mana saya perasan lately ni ramai yang request lah minta saya buat list video macam ni, yang mana diorang ramai lah nak cari phone-phone ni untuk gaming yang sedap kan. Bukan apalah, kalau korang perasan phone-phone baru yang release pada tahun 2022 ni, kalau korang fokuskan performance rasanya boleh kata tak banyak lah yang ada dekat pasaran. So nak tak nak, kalau korang betul-betul nak puas, nak kepuasan bila gaming tu, saya suggest korang cari phone X flagship. Yang mana phone yang saya nak senaraikan dengan korang ni pun boleh kata masih powerful even phone ni dah berusia. So kita tak nak sembang panjang, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Smartphone yang pertama dalam senarai dekat sini rasanya saya akan pilih OnePlus lah. Macam korang tahu, OnePlus ni memang sangat terkenal lah dengan fokus itu lebih kepada performance, kepada prestasi. Dan kalau korang tengok lah bajet bawah RM1,000 ni, saya rasa sekarang ni boleh dapat OnePlus 7T. Last time masa saya beli, masa saya buat PUBG non-stop dekat OnePlus 7T ni, harga dia masih mahal lah dalam RM900 lebih. Tapi sekarang saya tengok dekat Shopee, harga dia dah drop dalam RM850 macam tu lah starting. Dan kalau korang nak murah lagi, korang boleh cari dekat Muda ataupun Facebook Marketplace, harga dia saya tengok starting dalam RM800 lebih. Tapi yang bagus ni dekat Marketplace ni kan, korang boleh nego lagi dengan seller. Kalau korang pandai nego, lagi murah korang dapat tau. So apa yang special dekat OnePlus 7T ni? First kali korang tengok dulu part dia punya performance lah. Macam korang tahu, phone ni dikuasakan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus, which is lagi better daripada Snapdragon 855. Yang mana dekat sini kan, satu benda yang powerful pasal phone ni, kalau korang ni peminat ataupun korang ni play PUBG, phone ni support 90fps dalam graphic setting tu, dan dia punya performance tu memang sangat-sangat smooth. Kelebihan lain dekat sini, korang dapat screen 6.55 inci beresolusi Full HD Plus, dia pakai Flip AMOLED display, memang cantik, warna dia tu memang sangat vibrant. Dan kalau korang ni kan memang suka screen flat, phone ni juga dia pakai screen jenis flat bukan curve tau. Next, dekat sini dia ada triple camera setup dan juga support OIS. Dari segi bateri, dia punya bateri tu tak ada besar mana, sekitar 3,895 saja. Dan korang juga dapat sokongan pengecasan pantas 30W warp charge. Untuk sistem operasi, dia dah pun support Android 12 menggunakan Oxygen OS. Untuk features extra, OnePlus 7T ni juga dilengkapi dengan cooling system untuk kawal suhu bila korang gaming berpanjangan. Dan kalau korang dapatkan mode focus ketika gaming tu, phone ni juga ada gaming mode. Kalau dari segi audio pun best juga, phone ni juga ada stereo speaker by Dolby Atmos. Cuma kekurangan dekat sini, rasanya benda ni dah jadi macam kebiasaan dekat phone-phone sekarang. OnePlus 7T juga dia tak ada lubang audio jack. Kalau korang nak expand memory card pun, phone ni tak support dan juga tak ada IP rating. Smartphone kedua dalam list dekat sini, kalau bawah RM1,000 tu mungkin saya akan pilih Samsung Galaxy S10 Plus version Snapdragon 855. Yang mana harga jualan dekat Shopee sekitar dalam RM950 lebih macam gitulah. Kenapa saya sebut dekat sini kan Samsung S10 Plus version Snapdragon? Yes, saya memang suggest kalau korang nak pakai S10 Plus untuk gaming, korang kena cari yang version Snapdragon 855 berbanding korang pakai S10 Plus Exynos 9820 chipset tu tau. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman saya pakai S10 Plus version Snapdragon, performance dia tu memang akan terasa lebih puas, lebih stabil, frame rate tu pun boleh kata sangat konsisten kan, memang smooth lah berbanding korang pakai yang Exynos 9820 dekat S10 Plus, akan terasa sangat-sangat drop lah dalam performance bila tengah gaming. Tapi kalau korang guna untuk daily use tu, kedua model ni memang tak ada masalah langsung. Selain tu, dia screen pun untuk Samsung S10 Plus ni memang lebih baik lah berbanding OnePlus 7T. Dia pakai Quad HD Plus dia punya resolution. Untuk dia panel dekat sini, dia pakai Dynamic AMOLED. Macam korang tahu, Samsung ni memang sangat terkenal lah dengan part screen, memang dia akan bagi yang powerful lah dekat sini. Terbaik lah kan. Untuk nampak lebih premium, S10 Plus ni didatangkan dengan screen jenis curve kiri kanan. Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus ni juga dibekalkan dengan triple camera setup di bahagian belakang dengan features extra, dia support dual OIS. So kalau korang buat rakaman video, stabilization yang ada dekat Samsung Galaxy S10 Plus ni boleh puji lah orang cakap kan. Dari segi bateri, berkapasiti 4100 mAh, lebih besar sedikit berbanding OnePlus 7T. Tapi untuk sistem pengecasan tu lebih kurang sikit lah berbanding OnePlus 7T, hanya dibekalkan 15W sahaja. Untuk features extra, dia support IP68 dan water resistant. Dia juga support stereo speaker tuned by AKG Dolby Atmos. Ada juga audio jack dan juga cooling system, of course terbina juga gaming mode. Smartphone ketiga yang saya nak share kat korang ni kan, selain dari prestasi yang sedap untuk korang gaming, dia punya kamera pun memang sangat-sangat terkenal lah dengan penghasilan kualiti gambar yang sangat-sangat powerful. Kita ada dekat sini Google Pixel 4 XL kan. Okay, so harga dia sekarang ni korang dah pun boleh dapat kat Shopee tu dalam RM830 lebih macam gitu. Dan kalau korang nak murah macam biasa, boleh share kat Facebook Marketplace dan juga dekat Muda. Saya tengok 800 pun dah ada orang jual lah phone ni.
Kalau dari segi spesifikasi untuk screen bersaiz 6.3 inci dipakai panel P-OLED, 90Hz refresh rate dan juga support Quad HD+. Okey. Apa yang membuatkan phone ni sedap untuk gaming? Of course, dia pakai chip flagship 2019. Kita ada Snapdragon 855. Cuma, even dia support 90Hz refresh rate, tapi kalau korang ni play PUBG, dia tak ada option untuk korang enablekan smooth 90fps. Kelebihan lain dekat sini, dia support dual camera. Of course, ada OIS. Dekat sini juga bateri berkapasiti 3700mAh dan pengecasan pantas 18W. Untuk sistem operasi dah pun support Android 12 lah, of course kan, ni kan phone Google. Untuk features extra, korang juga diberikan kelebihan dia punya audio tu disupport stereo speaker, dia tak ada audio jack dan of course dia juga ada gaming mode. Seterusnya pilihan saya dekat sini adalah Xiaomi Mi 10T yang mana pada tahun dilancarkan 2020, phone ni boleh kata memang sangat-sangat hype dek kerana spesifikasi yang Xiaomi tawarkan dekat phone ni memang sangat-sangat memberangsangkan. Dia ada bateri yang besar, dia ada chipset yang powerful, dia ada refresh rate yang tinggi dan juga dia punya kamera tu boleh kata sangat-sangat sedap mata memandang. Kalau bercakap dari segi harga dekat sini, saya cuba cari dekat Shopee tapi saya perasan tak ada harga second tau, mostly harga baru dekat Shopee. Kalau korang nak beli phone ni, korang kena cari macam dekat Muda ataupun dekat Facebook Marketplace lah. Harga pun agak murah lah, starting price dalam 800 ke 1000 macam gitu tau. Bercakap dari spesifikasi, phone ni tawarkan dengan screen bersaiz 6.67 inci beresolusi Full HD+ dan dia ada refresh rate yang paling tinggi dalam di smartphone kita, 144Hz refresh rate. Cuma satu benda yang Xiaomi terpaksa sacrifice kan, walaupun dia ada refresh rate yang tinggi, tapi panel yang dia pakai dekat sini bukan AMOLED, hanyalah IPS LCD saja. So kalau kita comparekan dengan AMOLED tu, memang kita boleh nampak lah warna tu tak berapa nak pekat berbanding yang kita pakai panel AMOLED. Tapi tak apalah, at least chipset dia tawarkan dekat phone ni memang powerful. Dia pakai Snapdragon 865, chipset flagship tahun 2020. Bagi saya kan, chipset ni masih relevan lah kalau korang nak guna untuk gaming pada tahun 2022 ni. Korang nak main Genshin ke, korang main ML, PUBG, Call of Duty Mobile, Apex Legends, semua dia boleh tapau lah, memang smooth lah performance dia. Cuma kelebihan dekat sini, kalau korang player PUBG, korang boleh main PUBG graphic smooth 90fps. Part ni memang sangat-sangat sedap lah, tak ada masalah korang guna. Dari segi fotografi, dia ada triple camera setup di bahagian belakang, kamera utama sebesar 64MP, dia juga ada ultra wide angle dan juga ada macro sensor. Kalau dalam list kita ni kan, phone ni boleh kata paling besar lah kapasiti bateri yang tawarkan, 5000mAh. Dan untuk sistem pengecasan dekat sini, dia support 33W, manakala untuk demi sistem operasi, dia support Android 11 dan juga MIUI 12.5. Untuk features extra, korang juga dibekalkan dengan cooling system, ada juga gaming mode dan juga stereo speaker. Kekurangan dekat sini, dia still tak ada lubang audio jack, korang tak boleh expandkan memory card dekat phone ni dan juga tak ada pengesahan IP rating. Untuk smartphone terakhir dalam list ni, saya rasa saya tak pun nak perkenalkan lagi smartphone ni, yang mana phone ni memang dah cukup terkenal lah di kalangan para user Poco. Kita ada Poco F3. Kalau korang tengok harga dia dekat Shopee, saya perasan masih mahal lagi, tapi kalau korang nak murah, korang boleh check dekat Facebook ataupun dekat Muda.my. Dekat sana saya perasan harga dia starting dalam 800 sampai 1000 di pending condition dan varian yang korang pilih dekat situ lah. Ok, so kalau bercakap dari segi spesifikasi, apa yang membuatkan phone ni ada dekat carta nombor 1 dalam list kita kali ni, yang mana phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 870. Which is, kalau kita comparekan dengan Snapdragon 888, saya lebih prefer pakai Snapdragon 870 yang mana pengawalan suhu dia memang sangat-sangat terkawal, bila korang gaming lama pun tak sepanas Snapdragon 888. Dan untuk prestasi pun, even korang main Genshin, korang main PUBG, korang main Call of Duty Mobile ataupun Apex Legend, memang masih sangat-sangat sedap, masih sangat-sangat smooth, zero lag dan boleh kata dia punya performance tu memang tip top lah setakat ni kan. Cuma kan, kalau korang ni play PUBG, korang akan terasa kecewa sikit lah dekat Poco F3 ni, even dia support 120Hz dia punya refresh rate, tapi masih tak ada option untuk korang enablekan smooth 90fps. Kalau korang tengok kat full end macam Black Shark 4 yang pakai chipset yang sama, dah lama dah support PUBG 90fps, tapi dekat Poco F3 sampai sekarang masih tak support lagi. Selain tu, untuk kamera dah support triple camera setup juga dengan kamera utama sebesar 48MP tanpa OIS, dia juga ada 8MP ultra wide angle dan juga 5MP untuk macro camera. Kalau bercakap dari segi kapasiti bateri, dia ada kapasiti bateri yang agak kecil sikit berbanding Xiaomi Mi 10T, sekitar 4520mAh dengan sokongan pengecasan pantas 33W. Untuk sistem operasi, dia sama macam Mi 10T lah, sekarang ni dah pun support Android 12 dengan MIUI 13 yang terbaru. Untuk features tambahan, Poco F3 ni juga dilengkapi dengan cooling system, ada gaming mode dan juga ada stereo speaker untuk audio yang lebih sedap ketika korang gaming. Dan segi kekurangan tu rasanya masih sama macam Mi Phone ni juga, dia tak ada audio jack, tak ada slot micro SD card tambahan dan juga tiada IP rating. Selain tu kan, kalau korang ni macam tak kisah pasal MIUI, rasanya korang tak ada masalah lah untuk pakai Poco dan juga pakai Xiaomi Mi 10T. Kedua-dua phone juga ada support 5G, berbanding yang lain tadi dalam list tu semuanya pakai 4G sahaja.
So, rasanya sampai sini dulu video ringkas kita pasal smartphone X flagship bawah 1000 yang sedap untuk gaming pada tahun 2022 ni. Actually memang saya nak masukkan sekali Poco X3 Pro, tapi bila saya tengok balik harga terkini phone tu dekat Muda, dekat Facebook Marketplace, better saya rasa korang terus ambil Poco F3 ataupun Xiaomi Mi 10T. Dan kalau korang rasa ada banyak lagi phone-phone lain yang korang nak suggest dalam video ni yang bawah 1000, cuba korang komen sekarang. Kalau ramai request, kita akan buat part 2 pula lah kan, macam mana nanti. Okay, so rasanya sampai sini dulu video kita. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.